Ya. Pertama-tama mesti diterangkan dulu ya bahwa negara yang kita sebut Republik Indonesia ini itu adalah suatu bentukan baru. Tidak ada hubungannya dengan Majapahit atau Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan masa lalu. Jadi negara Republik Indonesia ini adalah buah perjuangan dari orang-orang muda yang kebanyakan telah mengalami pendidikan barat dan ketika mereka mendalami ide-ide mengenai anti kolonialisme dan lain-lain, akhirnya mereka sadar apa itu artinya merdeka dan mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Tentu saja tidak hanya melalui pikiran, tapi juga melalui perjuangan bersenjata. Nah, terkait dengan orang Tionghoa bisa dikatakan tahun 1900 itu adalah satu tahun yang sangat monumental. Mengapa? Karena di tahun itu Berdirilah organisasi modern Tionghoa yang pertama. Dikatakan modern, kenapa? Karena dia memakai anggaran dasar, ada anggaran rumah tangganya. Sebelumnya, organisasi Tionghoa tidak mengenal itu. Itu kan ADART, itu adalah produk Barat. Nah, ini mulai diterapkan oleh sekelompok intelektual peranakan Tionghoa yang sebagian besar telah mengalami pendidikan Belanda. Jadi, mereka mengenal ide-ide kemajuan, mereka mengenal. Apa itu ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, dan mereka sepakat untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan diantara mereka sendiri. Dulunya ada orang Hokian yang bangga dengan Hokiannya, orang Hakka bangga dengan Hakaknya. Nah, tapi dengan memakai satu kata Tionghoa, mereka mendirikan organisasi ini. Mereka menyingkirkan semua aspek-aspek eh, primordial itu, dan mereka bersatu untuk meraih kesempatan yang lebih besar. Karena waktu itu orang Tionghoa juga seperti orang pribumi, mereka mengalami diskriminasi di dalam bidang hukum, di dalam bidang pendidikan, mengenai tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi di sini ide-ide barat yang sudah ditelan oleh sebagian pendirinya itu, mereka kemudian mengakumulasi mengakumulasikannya ke dalam organisasi modern yang bernama Tionghoa Huiquan yang berdiri di kota Batavia pada tahun 1900. Mengapa Tionghoa Kuan ini penting? Karena kiprah mereka di dalam mendirikan organisasi ini nantinya diikuti juga oleh intelektual pribumi, intelektual bumi putra. Jadi banyak sumber mengatakan bahwa berdirinya Budi Utomo tahun 1908 itu banyak diinspirasi juga oleh Tionghoa Weikuan. Bahkan bukan hanya organisasi pribumi saja, organisasi etnis Arab pun banyak belajar dari Tionghoa Weikuan. Tionghoa Wekwan memiliki satu proyek kemajuan yang pertama, persis setahun setelah dia berdiri, mereka mendirikan sekolah yang dinamakan juga seperti nama organisasi mereka, Sekolah Tionghoa Wekwan. Sekolah ini juga berbeda dengan sekolah-sekolah Tionghoa yang sebelumnya sudah ada. Di Sekolah Tionghoa Wekwan ini diajarkan memakai buku teks yang diambil dari Jepang kemudian mereka juga mengambil guru bahasa Inggris yang berpendidikan dari Amerika Serikat dan lain sebagainya sekolah-sekolah Tionghoa tradisional biasanya hanya hafalan kitab-kitab suci Konghucu atau hafalan ini hafalan itu jadi tidak mengajarkan ilmu pengetahuan modern nah di Tionghoa Wekuan Batavia ini apa yang dikatakan sekolah modern itu ada di sana mereka mulai memakai seragam mereka mulai Diajarkan tradisi berdebat, mereka belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi, proyek modernitas ini yang banyak menginspirasi golongan-golongan non-Tionghoa, seperti tadi saya sudah katakan, dari golongan nasionalis Bumi Putra. Mereka juga belajar dari orang Arab, belajar, dan juga perlu dicatat bahwa orang Tionghoa sebagai inspirasi itu bukan hanya terkait lelaki saja, tapi perempuan pun. Juga memberikan inspirasi kepada golongan non-tionghoa. Saya berikan contoh: semua orang pasti tahu buku karya Ibu Kartini yang sangat terkenal, habis gelap terbitlah terang. Buku itu adalah surat-surat uh, Ibu Kartini dengan sahabat penanya yang ada di Belanda. Di sana, Ibu Kartini uh, menuliskan kegelisahannya, cita-citanya, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik di dalam beberapa suratnya Ibu Kartini menyatakan secara terbuka, bukan cara malu-malu atau sembunyi-sembunyi. Ketika pada suatu hari Ibu Kartini membaca di surat kabar bahwa ada seorang ada beberapa putri Tionghoa yang mendaftar untuk menjadi guru. Beliau menulis kepada sahabat penanya, hore, hore untuk kemajuan. Budaya Cina yang sudah begitu lama mengungkung Perempuan itu bisa dihancurkan. Kenapa tidak budaya kita? Maksudnya budaya Jawa. Jadi di sini, bahkan putri-putri Tionghoa pun bisa memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia bagaimana untuk maju. Nah, sayangnya ketika surat-surat Ibu Kartini itu, yang aslinya ditulis dalam bahasa Belanda, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia oleh Armin Pane surat-surat mengenai orang Tionghoa ini tidak diikutkan. Jadi selama hampir 60-70 tahun, ketika kita membaca kumpulan surat-surat Ibu Kartini itu, bagian-bagian mengenai putri-putri Tionghoa ini tidak ada. Entah ini satu kesengajaan atau ada satu maksud tertentu, kami tidak berani menduga, tapi nyatanya bagian-bagian yang di buku edisi aslinya dalam bahasa Belanda itu ada, di dalam bahasa Indonesianya tidak ada. Baru sekitar tahun 70-an ketika surat-surat Kartini itu diterjemahkan secara lengkap, barulah surat-surat itu untuk pertama kalinya hadir di dalam bahasa Indonesia dan bisa dibaca oleh kalangan luas. Selain di bidang pemikiran, di bidang pendidikan, orang Tionghoa juga ikut aktif di dalam memperjuangkan keindonesiaan. Saya berikan contoh kita semua tahu apa itu yang disebut Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Tapi apakah Anda tahu kaitan Sumpah Pemuda dengan golongan etnis Tionghoa? Kaitannya sangat erat. Gedung di mana Sumpah Pemuda diucapkan itu adalah milik seorang Tionghoa, namanya Si Kong Liong. Yang kedua, WR Supratman, Wagirul Supratman yang kita semua tahu, orang Surabaya, beliau wafat di Surabaya dan dimakamkan di Surabaya. Ketika menciptakan lagu Indonesia Raya itu, beliau adalah wartawan koran Melayu Tionghoa yang terbesar saat itu. Namanya Sinpo. Ketika Pak Supratman ini memainkan lagunya dan lagu itu diterima secara aklamasi sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya, media pertama yang berani memuat naskah lagu Indonesia Raya itu adalah Sinpo. Jadi kongres itu tanggal 28 Oktober 1928. Sinpo memuatnya pada edisi 10 November 1928. Itu ada juga diceritakan di dalam yang buku kami baru saja terbitkan, di situ ada juga foto asli naskah uh, lagu Indonesia Raya seperti yang dimuat di majalah Sinpo. Kemudian Supratman melihat bahwa lagu ini banyak peminatnya. Jadi dia mengatakan uh, melaporkan kepada majalah Sinpo supaya partitur lagu itu bisa dicetak secara, uh, secara lebih luas agar kalangan umum pun bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Akhirnya Sinpo mencetak uh, naskah lagu Indonesia Raya itu secara lepas bukan bagian dari majalahnya. Jadi kita lihat di sini hubungan lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga Ketika lagu Indonesia Raya ini mulai didengungkan sebagai lagu kebangsaan, ada seorang pengusaha Tionghoa yang juga kenalan dari Supratman, dia menawarkan untuk merekam lagu Indonesia Raya itu ke dalam piringan hitam. Pengusaha ini namanya Yeo Kim Chan. Jadi di sana direkam dan eh, proses perekaman itu bisa berjalan dengan baik, namun sayang kemudian eh, kolonial Belanda melihat bahwa lagu ini berpotensi menjadi racun bagi e, anak jajahannya. Jadi mereka segera melarang lagu ini, dan piringan hitam yang sudah direkam itu pun akhirnya disita oleh Belanda. Namun, Yukim Chan masih menyimpan satu masternya, dan beruntung e, masih ada sekarang, kita bisa menikmatinya di sana. Jadi di sini kita lihat, selama ini kita tahu Sumpah Mempunda melahirkan tiga poin, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Namun, kita tidak tahu keterkaitan uh, sumpah pemuda dengan orang Tionghoa. Dan yang terakhir, dan ini juga dicatat secara resmi oleh Museum Sumpah Pemuda, ketika sumpah pemuda itu, uh, Kongres Pemuda Kedua yang melahirkan sumpah pemuda itu berlangsung. Ternyata ada juga empat orang pemuda Tionghoa, uh, mereka dari Sumatera yang juga ikut. Mengucapkan sumpah pemuda ini, jadi di dalam satu momen yang krusial itu pun, orang Tionghoa ternyata ada di sana. Eh, tokoh dari eh, pemuda Tionghoa yang waktu itu hadir adalah Kue Tiam Hong, yang kemudian menjadi eh, Daud Budiman. Ketika Indonesia sudah merdeka, dia berganti nama. Dia mengajak tiga orang eh, temannya dari Sumatera Barat, mereka jadi ikut hadir dan ikut mendeklarasikan sumpah pemuda. Ini bukan bohong, tapi ini saksi, uh, ini resmi dicatat juga di uh, Museum Sumpah Pemuda. Nama-nama keempat orang Tionghoa itu pun ada. Jadi kita lihat dari 1.900 orang Tionghoa bisa mengejar kemajuan, memberikan inspirasi kepada Budi Utomo. Perempuan Tionghoa bisa menginspirasi Ibu Kartini. Kita lihat tahun 1928 Sumpah Pemuda ada juga orang Tionghoa di sana. Dan ini yang tahap ketiga yang juga sangat penting karena ini adalah terkait langsung dengan berdirinya Negara Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, kolonial Belanda akhirnya bisa dikalahkan Jepang pada tahun 42 dan Jepang menjajah Indonesia. Semula mereka tidak memperhatikan aspirasi kebangsaan kamnausialis. tapi seiring dengan berbaliknya arah peperangan, mereka terdesak. Orang Jepang mulai Mencoba merayu uh, golongan nasionalis Indonesia, dan mereka menjanjikan kemerdekaan yang akan diberikan di kemudian hari. Uh, salah satu realisasi dari Je uh, janji Jepang itu adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang sering kita uh, sebut BPUPKI. Ketika BPUPKI ini didirikan di uh, Pulau Jawa, Jepang menunjuk 60 orang uh, wakil dari berbagai golongan dari ada suku Jawa, suku uh, suku Tionghoa dan juga orang Arab, orang Indo dan lain sebagainya. Yang menarik ada empat orang Tionghoa pun juga yang duduk di dalam BPUPKI. Sayang sekali kami temukan bahwa di dalam catatan resmi buku sejarah nasional Indonesia nama keempat orang Tionghoa ini dihilangkan. Padahal BPUPKI adalah Lembaga yang merancang dan kemudian uh, membuat naskah yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, tapi di dalam buku sejarah nama keempat orang ini tidak disebutkan. Padahal, uh, sebagai merancang Undang-Undang Dasar, uh, ke-60 orang itu layak mendapatkan sebutan sebagai Founding Fathers atau Bapak Bangsa. Namun kami temukan di dalam uh, beberapa buku sejarah yang resmi. Nama keempat orang itu tidak disebutkan. Apa saja yang dilakukan oleh keempat orang tokoh di sana? Di sana ada empat orang uh, tokoh Tionghoa dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sarjana hukum, ada yang wartawan, ada yang pengusaha, ada yang uh, pemimpin organisasi. Pertama-tama perlu disampaikan yang namanya Lim Kun Hian. Lim Kun Hian, orang ini sangat mendukung. Pergerakan Indonesia dalam melawan Belanda Lim Kun Hian pada awalnya adalah seperti orang-orang seumurannya Di awal-awalnya dia pun melihat orang Tionghoa harus memihak Tiongkok Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan dia juga banyak berorganisasi sebagai wartawan Dia makin lama makin melihat bahwa pandangan dia itu tidak tepat dia adalah orang Indonesia karena dia dilahirkan di Indonesia, dia makan di Indonesia, dia minum di Indonesia, maka dia adalah seorang putra Indonesia. Jadi Lim Kun Hian akhirnya mengalami transformasi dari seorang yang dulunya pendukung Tiongkok, dia menjadi seorang pendukung kemerdekaan Indonesia. Melalui koran Sintitpo yang terbit di Surabaya, Surabaya adalah tempat yang sangat menarik dalam pergerakan Tionghoa, khususnya mereka yang memihak Indonesia. Sintitpo ini banyak menyerukan agar orang Tionghoa jangan ragu-ragu lagi untuk memihak Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan karena mereka adalah putra-putri Indonesia. Ketika Lim Kun Hian e, menjadi wartawan di Sintitpo, datanglah seorang pemuda keturunan Arab yang bernama A.R. Baswedan. Baswedan sebagai orang Arab diterima di satu koran yang bermayoritas Tionghoa. Ini menunjukkan keluasan wawasan dari seorang Lim Kun Hian. Dan dua orang ini kemudian bisa menjadi sahabat yang sangat akrab. Mereka e, bisa saling bagaikan dua saudara yang tidak terpisahkan. Ketika e, Lim Kun Hian mengalami kesulitan, Baswedan siap membantu dan sebaliknya. Oleh karena hubungan yang cukup dekat dengan Lim Kun Hian, maka Baswedan pun tergerak hatinya. Dia melihat keadaan orang Arab saat itu pun juga terpecah. Sebagian besar masih melihat Hadramaut, melihat Yaman sebagai tanah airnya, bukan Indonesia. Jadi ada persamaan antara orang Tionghoa dan orang Arab. Dulunya orang Tionghoa juga sempat melihat Tiongkok sebagai tanah airnya. Orang Arab pun juga melihat Arab sebagai tanah airnya oleh karena pengaruh Lim Kuntian e, akhirnya Baswedan ini pun juga giat menyerukan kepada sahabat sahabat kepada rekan-rekan Arabnya supaya juga tidak ragu-ragu lagi kami adalah putra-putri Indonesia maka Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia setahun setelah Lim Kun Hian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia jadi pengaruh Lim Kun Hian ini pun bisa menurun ke sahabat barunya dari kalangan Arab itu yang pertama, Lim Kuntian di dalam BPPKI, Lim Lim Kuntian karena dia seorang yang sangat nasionalis, sangat patriotik kepada Indonesia. Dia mengusulkan supaya jika negara Indonesia nanti sudah merdeka, dia memohon pada pemerintah RI supaya menjadikan seluruh peranakan Tionghoa sebagai warga negara Indonesia. Jadi, ini tidak ada keraguan dari Lim Kuntian untuk. Uh, memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Kemudian yang kedua ada namanya uh, Mr Tan Eng Hwa. Tan Eng Hwa ini seorang sarjana hukum di dalam BPUPKI dia mengusulkan kebebasan berserikat. Itu idenya dari uh, Tan Eng Hwa dan kita sekarang bisa berkumpul, bisa demo, bisa melakukan ini, melakukan itu. Itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh Tan Eng Hwa di tahun 45 ketika Indonesia sedang dirancang. Saya ada yang terlewat dari Lim Kuntian selain mengusulkan orang Tionghoa otomatis sebagai warga negara Indonesia, Lim Kuntian juga mengusulkan kebebasan pers. Jadi Lim Kuntian melihat pers adalah instrumen kontrol bagi pem penguasa. Jadi dia mengusulkan kebebasan pers. Jadi kita bisa melihat bahwa kebebasan pers yang kita uh, alami dewasa ini sebetulnya itu sudah disuarakan atau diusulkan oleh Lim Kuntian di tahun 45. Nah, kemudian yang dua orang ini, yang pertama adalah seorang pengusaha kaya, namanya Wei Chong Karena dia tidak begitu dekat dengan golongan nasionalis, maka dia juga tidak begitu jelas sikapnya terkait Indonesia merdeka. Satu lagi, namanya Wei Tiangcui, Wei Tiangcui juga kurang begitu tegas pandangannya mengenai kemerdekaan. Tapi setidaknya dua orang wakil Tionghoa di BPPKI itu sudah memberikan masukan-masukan yang menurut hemat kami itu mencerminkan sikap patriotik mereka terhadap negara Indonesia yang baru ini. Nah dari sini kemudian Indonesia 17 Agustus ketika UD45 itu harus disahkan keempat orang ini sudah tidak ikut lagi BPPKI, tapi Jepang membuat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sini pun ada wakil orang Tionghoa, dan sebetulnya bukan hanya mewakili orang Tionghoa saja, tapi dia juga mewakili seluruh mayoritas yang ada di Pulau Jawa waktu itu. Jadi, di dalam PPKI ini tidak ada wakil Arab, tidak ada wakil Indo, yang adanya satu orang Tionghoa yang mewakili seluruh minoritas itu, karena jumlah PPKI anggotanya juga lebih sedikit. Orang ini namanya Yap Chuan Bing. Jadi dia ikut menandatangani pengesahan ud 45. Jadi kita lihat dari 1928-1945, ini saat yang sangat krusial ketika negara Indonesia sedang dirancang untuk dilahirkan, orang Tionghoa selalu hadir, selalu ada di sana. Mereka tidak hanya berpangku tangan menjadi penonton, tapi juga aktif. Termasuk di dalam BPUPKI pun mereka Aktif memberikan usulan-usulan mengenai kebebasan pers, hak berserikat, dan berkumpul, dan juga kewarganegaraan. Nah, ini yang mungkin selama ini belum banyak ditulis di dalam buku pelajaran, baik yang di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kemudian, memasuki masa revolusi fisik, memasuki masa perjuangan, kita bisa lihat buktinya di Taman Makan Pahlawan. Kalau Anda sempat ke Taman Makan Pahlawan. Dari Sabang sampai Merauke, cukup banyak orang-orang Tionghoa yang ternyata juga gugur sebagai kusuma bangsa, sebagai pahlawan, dan mereka pun layak dimakamkan di sana. Banyak juga orang Tionghoa yang ternyata menjadi anggota Legion Veteran. Mereka karena ikut berjuang, baik memberikan logistik maupun mengangkat senjata dan lain sebagainya, dan yang penting juga tidak hanya laki-laki. Di dalam buku yang sudah kami terbitkan itu, ada juga veteran-veteran perempuan Tionghoa yang mereka menjadi informan, menjadi kurir rahasia dengan taruhannya nyawa waktu itu. Jadi tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan pun ikut memanggul senjata, ikut menempuh risiko untuk memperjuangkan satu cita-cita, Indonesia merdeka. Jadi saham perjuangan itu ada dan puji Tuhan pada tahun 2009 apa yang sudah dilakukan oleh orang Tionghoa di tahun 45 ini mendapatkan buahnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 memberikan gelar pahlawan nasional kepada almarhum John Lee. Siapa John Lee ini? John Lee berasal dari uh, Kawanua dari Manado. Dia merantau sebagai pelaut dan saat uh, Indonesia diproklamasikan dia sedang ada di Timur Tengah. Begitu dia mendengar kabar bahwa Indonesia sudah merdeka, dia tidak ketinggalan pulang ke tanah airnya dan dia bergabung dengan angkatan laut. John Lee adalah seorang pelaut yang sangat berpengalaman, sudah lebih dari 20 tahun dia menjadi awak kapal di kapal sekutu, di kapal Belanda dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menghadap kepala staf angkatan laut waktu itu, Pak Pardi, Laksamana Pardi menanyakan John Lee mau pangkat apa. John Lee bilang, Pak, saya tidak mencari pangkat, saya ingin berjuang demi tanah air saya. Dan lucunya, Pak Laksamana ini memberikan John Lee pangkat paling rendah, yaitu kelasi tingkat tiga. Padahal kemampuan John Lee jauh di atas rata-rata dari mungkin teman-temannya yang waktu itu berpangkat perwira. Tapi John Lee tidak ada hard feeling, tidak ada sakit hati. Dia menerima pangkat itu dengan hati gembira, dan dengan kinerjanya yang diakui, banyak orang tanya ke dia mengenai navigasi, mengenai pelayaran, dan lain sebagainya. John Lee bisa menjelaskan lama-lama, mereka mengakui, dan pangkatnya naik. Dan akhirnya, John Lee menjadi orang yang sangat penting, menjadi buronan Belanda nomor satu. Di kawasan e, Indonesia bagian barat, karena apa? Ketika Belanda memblokade perairan Nusantara, tidak banyak orang yang bisa melewati blokade itu, dan salah satunya adalah Mayor John Lee. John Lee ini unik sekali ketika dia melakukan e, penembusan atau melakukan penyelundupan, istilah Belanda, penyelundupan senjata, bahan makanan, amunisi, logistik, dan lain sebagainya. Pegangan John Lee hanya satu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kapal dia dikejar oleh patroli Belanda dan lain sebagainya, dia matikan lampu. Dia minta anak buahnya berdoa dan secara mujizat banyak sekali keajaiban yang terjadi. John Lee selalu bisa meloloskan diri dari kejaran angkatan laut Belanda. Dan akhirnya memasuki Indonesia merdeka, patriotisme John Lee tetap menyala. Dia masuk ke dalam angkatan laut. Dia bisa dibilang salah satu uh, pendiri Angkatan Laut Republik Indonesia, dan John Lee banyak menumpas pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan uh, setelah Indonesia merdeka, ya, mulai dari RMS, mulai PRRI, Permesta, DITI, dan lain sebagainya. Namun, uh, saya baca ada satu pengalaman paling berat John Lee ketika dia harus menumpas pemberontakan di kampung halamannya di Manado. Jadi waktu itu ada pemberontakan Permesta dan John Lee juga diharuskan memimpin e, operasi penumpasan pemberontak yang dilakukan kawan-kawannya sekampung. Saya rasa itu tidak mudah. Tapi John Lee adalah seorang yang loyal, prajurit yang loyal, prajurit yang setia. Jadi dia selalu menjalankan tugas dengan baik. Dan anugerah kedua dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini TNI Angkatan Laut akhirnya pada tahun 2014, kalau tidak salah, mereka memberikan nama satu kapal perang yang paling canggih dengan nama KRI John Lee. Anda bisa bayangkan, ada nama orang Tionghoa dipakai untuk nama kapal perang yang paling canggih. Mungkin ini tidak banyak yang tahu, tapi ini adalah bukti kebesaran hati pemerintah Republik Indonesia, bangsa Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia, dari Angkatan Laut. Yang mereka menganggap siapapun yang berjasa itu layak diabadikan namanya. Tidak peduli dari golongan ini, golongan itu, golongan X, Y, Z. Selama kau menunjukkan e, kepatriotikanmu, e, kau akan dihargai. Jadi puncak dari sumbangsih orang Tionghoa itu salah satunya adalah penamaan kapal perang John Lee. Itu yang e, saya rasa dari sudut kebangsaan. Rasanya... Indonesia ini seperti kumpulan bunga-bunga. Dari ada bunga Jawa, bunga Manado, bunga Bali, dan lain sebagainya. Sekarang pun sudah ada bunga orang Tionghoa di sana. Namanya John Lee. Jadi keindonesiaan kita ini seperti taman bunga kebangsaan. Seperti juga ada bunga yang warna hijau, warna kuning, dan lain sebagainya. Ketika berpadu, keragaman itu akan menjadikan sesuatu menjadi cantik. Jadi kiranya itu. Nah kiranya pesan kepada teman-teman muda jangan lelah mencintai Indonesia karena memang kita masih relatif muda ya apalagi kalau kita bandingkan dengan usia negara Amerika Serikat yang sudah lebih dari 200 tahun kita masih 70 tahun jadi tetap berjuang kita tetap membangun karena bagaimanapun kita hidup lahir dan mungkin kita akan mati di Indonesia ya terima kasih Pak Saya rasa wajar ya, e, tidak bisa e, apa ya satu orientasi itu hanya tunggal. Apalagi intinya orang Tionghoa itu tidak homogen. Orang Tionghoa itu sangat heterogen, mulai dari dialek bahasanya, mulai dari pendidikannya, mulai dari kiblat sekolahnya dan lain sebagainya. E, mereka sangat diverse ya, sangat beragam. Jadi e, selain juga keberagaman di kalangan mereka juga pengaruh internasional. Waktu itu tentu saja uh, ketika Tiongkok menjadi kuat, wah ada yang juga, wah saya bangga dengan Tiongkok. Uh, selain yang pro-Tiongkok, ada juga yang di masa kolonial pro-Belanda juga ada. Nah, uh, justru yang sebetulnya paling hebat adalah mereka yang pro-Indonesia. Karena seperti Lim Kun Hian, itu kan istilahnya, Strata masyarakat kolonial ini kan dibagi tiga. Yang paling atas tentu saja orang Eropa. Kemudian di tengah ini timur asing. Orang Tionghoa, orang Arab ini di timur asing. Nah, pribumi ini adalah di golongan kelas kambing. Di golongan paling bawah. Nah, ketika orang-orang seperti Lim Kun Hian, dia secara tegas menyatakan pro-Indonesia, dia kan berarti lompat pagar. Tapi bukan lompat ke atas, lompat ke bawah. Nah, orang-orang seperti ini yang memang uh, harus sangat diapresiasi dan Ternyata orang Tionghoa pun ada juga di sana. Partai Tionghoa Indonesia itu adalah bukti sah dan otentik bahwa orang Tionghoa itu juga stakeholder ikut membangun negara yang kita sebut dengan Republik Indonesia ini, karena bukan hanya kita mau yang enak-enak aja, ikut kolonial, Belanda, ikut uh, Tiongkok, dan lain sebagainya, tapi kita tidak peduli dengan Indonesia, tidak karena bukti-buktinya menunjukkan bahwa ada orang Tionghoa yang jelas-jelas pro-Indonesia kelompoknya Lim Kun Hian dan teman-teman itu. Saya rasa sih itu aja itu ya. Cukup ya, itu cukup. Uh, kemarin yang itu Elizabeth Pisani itu, yang bagus sekali itu. Indonesia itu seperti big bad boyfriend. Wow. Ya jadi, kamu ingin ingin benci dia tapi kamu nggak bisa kamu akan selalu balik ke dia gitu jadi intinya jangan pernah lelah mencintai Indonesia ya banyak yang menjengkelkan banyak yang bikin kamu marah tapi rasa cintamu itu tetap di situ kamu akan selalu kembali ke Indonesia gitu. Ya. Uh, menurut saya, itu sangat simplistik, ya. Karena, kalau kita lihat, mulai Sabang sampai Merauke, pengaruh Tionghoa itu banyak sekali. Istilah Pak Yudi Latif, seorang pemikir muda kebangsaan, orang Tionghoa itu ubiquitous atau ada di mana-mana, ada di saat A, di saat B, ada di saat C, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat, misalnya, di dalam budaya Betawi, di dalam uh, salah satu tulisan di sini. Katanya, hubungan orang Betawi dengan orang Tionghoa itu seperti mulut dengan gigi, antara bibir dengan gigi. Artinya, sebegitu dekatnya hubungan itu, mulai dari busana, mulai dari kuliner, itu sangat dekat sekali budaya Betawi dengan budaya Tionghoa. Kemudian, di Bali, orang Bali sampai sekarang masih memakai kepeng, uang kepeng, sebagai salah satu medium di dalam upacara religi mereka. Bahkan yang mengejutkan, ada seorang wartawan yang bisa menulis bahwa Wah, di Papua, itu Mas Kawin itu adalah keramik dari Tiongkok. Itu menjadi Mas Kawin yang paling mahal, katanya. Jadi, se sebegitu uh, jauh, sebegitu dalam ya, pengaruh uh, Tionghoa di sana. Belum kalau kita lihat legenda-legenda uh, di berbagai daerah yang terkait dengan Tionghoa, misalnya di Bali ada Putri Kang Chingwe kemudian di Semarang, di Jawa Tengah ada Dampo Awang nah kemudian paling banyak itu adalah di kuliner, kuliner itu yang pakai bak, bak itu pasti pengaruh dari Tionghoa, bak so bak cang, bak wan dan lain sebagainya itu pengaruh Tionghoa dan sekarang mie atau bak mie itu bisa dikatakan menjadi sudah menjadi makanan nasional mahasiswa pasti pernah makan bak mie atau kalau tidak sampai sekarang masih makan indomie nah seperti itu yang pengaruh-pengaruh lokal belum di dalam busana ya ada batik ada apa uh, kain dari mana itu uh, pengaruhnya banyak sekali bahkan uh, di sini juga uh, diceritakan ada satu bela diri tradisional Betawi namanya beksi itu ternyata uh, pendirinya adalah orang dari Tiongkok namanya Li Cheng Uk dia sebagai petani di Tangerang uh, pada suatu hari dia berselisih paham dengan seorang Betawi, kemudian mereka berkelahi, tapi kemudian mereka menjadi sahabat baik yang akhirnya berujung pada pendirian satu perguruan persilatan Beksi Betawi. Dan sampai saat ini perguruan Beksi setiap tahunnya melakukan ziarah ke makam para pendirinya, termasuk ke makam Liceng Uk itu. Nah ini kan jejak-jejak yang sangat indah, jejak-jejak pluralis dan Multikultur yang, menurut saya, perlu disebarluaskan. Justru orang jangan mencari perbedaan, tapi justru mencari persamaan, dan itu sudah sangat banyak diwariskan oleh orang-orang Tionghoa dalam bentuk kuliner, dalam bentuk busana, dalam bentuk permainan, dan lain sebagainya. Itu, menurut saya, harus disebarluaskan. Ya, mungkin eh, pertama-tama memang politik kolonial yang memecah belah itu eh, sepertinya masih terasa, ya, sampai sekarang. Tapi juga ada faktor lain, faktor internasional, the rise of China. Ini kan sekarang, eh, bahkan saya baca di surat kabar, Amerika pun berhutang pada Tiongkok. Jadi, pengaruh Tionghoa sebagai kekuatan ekonomi, eh, politik, dan kemiliteran ini juga berpengaruh pada beberapa segmen tertentu di kalangan orang Tionghoa ya itu tentu saja ada, ada faktor internal dalam negeri dan ada juga yang luar negeri kemudian the rise of China ini diikuti juga dengan kalau kita lihat di sini boomingnya kursus-kursus bahasa Mandarin seperti itu ya jadi banyak orang tua yang akhirnya merasa lah kalau orang Tionghoa harus bisa bahasa Tionghoa. Nah pemikiran esensialis ini yang sebetulnya sudah dari dulu sempat diacuhkan. Jadi banyak peranakan dulu ya orang Tionghoa ya tidak harus bisa orang Tiong berbahasa Tionghoa. Namun sekarang kami jumpai beberapa keluarga yang merasa kalau orang Tionghoa ya harus bisa bahasa Tionghoa gitu. Jadi bahasa Mandarin pun kursus-kursusnya mengalami apa peningkatan begitulah katakan. Dan ini walaupun masih perlu penelitian lebih lanjut apakah itu berdampak pada identitas. Nah, ini yang pertanyaan saya di situ juga gitu. Saya kira Pak